Itu panen tibalah mana ibu? Panen tibalah mana? Oh, ibu tadi podolan. Aduh, ku dicempal bu tama. Can garing ya bu ya. Aduh, masya Allah. Antos bu, terus pak pelat ini sebagai golodog dan di bawahnya kandang ayam. Masya Allah tuh. Ibu nuju sasapu, duh meni rajin, ibu bersih. Mohonlah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pucuk Ibun Jamis, ketemu lagi ya sama Abah Ewok. Masya Allah luar biasa ya view-nya. Abah sedang berada di Kampung Cisapi ya, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, sekitar 20 kilo dari Lumbung ya ini jaraknya. Dan memang ini adalah kecamatan perbatasan dengan Kuningan sahabat ya, karena gunung yang itu adalah sudah masuk Kabupaten Kuningan, bukan kecamatan, mohon maaf sahabat ya. Ini mah apa? Ongkos sudah ada galeng, tapi ini ada jembatan, mungkin antisipasi ya. Masya Allah, kita lanjut perjalanan ya. Kita tuh ada satu rumah di depan. Terus untuk perumahannya adalah berjejer ke atas, nanti kita coba explore sahabat. Yuk. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sahabat Pucuk Ibun Ciamis ya. Biar Pucuk Ibun Ciamis berkembang sahabat. Duh, Masya Allah. Ini kebayang lah kalau pagi-pagi mah enak dan pisan nih ke sahabat tuh. Karena memang untuk setelah Abah keliling-keliling, ternyata Kampung Cisapi itu luas pisan sahabat ya. Ulah kenwae. Nah, di depan mah ada rumah atau mungkin rumah singgah sahabat ya. Nanti kita coba lihat. Di sini mah oh. Sebagian mencangkul, sebagian digalengan sahabat ya. Dan itu untuk pabinihannya udah mulai gararede terus ditanamkan meureun euy. Masyaallah pucuk daun sampai bikin selera makan Abah naik sahabat. Dan itu untuk perkampungannya. Yang lainnya adalah sebelah depan sahabat ya. Depan kamera maksud Abah tuh. Ada satu rumah, duh, Masya Allah tengah sawah. Bikin jadi pengen berjalan ke sana sahabat ya. Oh iya rumah sahabat ya. Tapi yang punyanya kemana itu yang candukul mah. Teman saya yang ngantar. Kemana Cina Mang? Iya nunggaduh nama. Oh. Panen di sawah yang lain mungkin emang ya. Tuh sahabat dan di pinggir rumah teh tanaman paria sahabat, taman pare itu kalau bahasa Indonesia. Dan ini mesti hati-hati karena ini juga tanaman kacang sawah di belakang kacang sahabat ya, tumpang sari mungkin ya. Masya Allah itu ya gantungan naon eh. Iya nyaman sekali sahabat ya untuk rumahnya. Lagi yang menikmati jamu bah. Oh hayang atuh eh. Ini banyak suluh tapi nggak kelihatan hawu ini teh di dalam merenya yang sayangnya ya. Oh, sayangnya yang punyanya nggak ada sahabat ya. Oh benar, eh sambil ngadaweng di sini tuh, Mang Ikin kreator dari Cisapi ngadaweng sambil murak jamu kok selalai ya mak. Jamu non mang? Jamu batu. Oh tapi itu siga batunya hejo. Batu. Hei. Jadi dinamakan jamu batu itu teuas sahabat. Nah, neta nunya ada mang? Biasa kok koprak kang yang senan manuk. Oh, nya tuh sahabat tuh, kayak tempo kanap lah. Jadi ini mah kolam apa ya? Kolam ikan ini. Tapi kok enggak terurus. Itulah oceng gondok. Ya, lauknya banyak tuh. Oceng gondok, oceng gondok. Gendot memang genjer lagi marontok tuh. Genjer. Jadi
diuk di dieu mah bisa ngadaweung ka beulah ditu nya mang ningali gunung tuh liatin gunung sahabat liatin perkampungan kayak kita kalau vlogging di sana juga lebih asik sahabat ya enak ya masya Allah rumah satu di situ tuh di bawah rumah satu. Nah sahabat kalau di pedesaan di kampung mah untuk sekedar rencang sangu atau temennya nasi tinggal nah ini kan pucuk ubi pucuk singkong. Bisa dibikin lalap ini ada bekas ini sahabat tuh bekas naon teh murak cangkang caung ngiripik si gananya cengek mah loba tuh barureum sahabat tuh kalau nggak percaya tuh cengek tuh sekedar buat nyambel atau bikin lalap leuncah sahabat enak sekali tinggal di pedesaan mah benar. Kita lihat ke sebelah sininya sahabat. Ini maksudnya untuk apa batu? Kadang buat nyusir itu. Oh nyuci ya. Oh iya ya. Apa kalau itu gosokan ya? Gosokan. Maaf ya Kang ya. Oh mangga. Oh tapi ini ada sisir ya. Mungkin yang punya rumah suka bergaya ada sisir ada cermin. Nah, saya maka bita cangkir namang. Bener cangkir klasik peranti ngopi. Ulah dipaok dari kamera kayaknya hujan. Kunda deui. Sok hayang jiwa maok teh. Nah, menikmati masa tua ini gitu, enak. Enak, Sambil ngadagung. Lihat tuh di sini tuh sambil duduk. Aduh. Kita tuh sambil gini. Apalagi sambil pacarannya mangnya. Pokoknya mah ngeunaheun, apalagi kita melihat itu cabe mani bareureum gitu bah itu. Sahabat ya. Tuh, itu mah ieu mah nu gaduh kebona, cabe mah meureun geus seueur teuing di bumi. Ke arah bawah sahabat ya. Ieu mah naon itu palu talupuh ditinjak gitu. Oh, udah bawahnya balongnya. Oh, jadi bawahnya teh balong sahabat ya. Tuh, saya mah tidak bohong ini capek cabe kata Mang Ikin tuh nih sebareureum kieu euy. Mantap. Masyaallah, robi enakeun ya. Dan ternyata mungkin belakang rumah ini sahabat kelihatannya ada jalan yang berpondasi batu ya Mang ya. Power, itu tanggal kalapa lubugana makaning murag ulahan dapun namang bisa katinggangnya. Mana? Itu lubugan di luhur tuh. Lebut, mualah amannya. Aman. Ima buah-buah paranti Mang Ikin ibak paling dia, bener mantap tuh. Jadi untuk di sini mamangnya setelah saya selidiki, jadi di sawahnya banyak kayak gini nih rumah singgah padahal rumah yang utamanya adanya mangnya. Ada. Sawah, gitu, sawah. Bisa ngejo naon tidur di dienya. Bener. Tapi dah ini mah bukan saung rumah ini mah. Sudah termasuk rumah sih. Kalau menurut kita, kalau menurut orangnya mah saung. Lanjutlah ke atas . Tuh, masya Allah, robi enak kan. Tuh, ada juga satu lagi. Itu mah heler mang ya. Jalan yang bener teh ini tadi teh jangan kukurusukan ke sana. Karena wah dipelur gaya mang dari handapnya juga. Motor kan bisa ke sini. Oh. Bentar mang. Itu teh ke jalan ke mana ya? Iya, ke jalan yang raya. Oh, nyanya. Wah, ini mah pisang apa sahabat ya? Pisang emas ya. Sri Pipi. Oh. Asing lagi kita nih, pisang Sri Pipi katanya. Bukan Sri Dewi bukan ya? Bukan. Sri Pipi. Masih ada beberapa minggu lagi menunggu matang ya Kang ya buat dipeuyeum gitu ya. Kita lanjut ke arah atas sahabat ya. Menyusuri perkampungannya. Tuh ada nemu lagi suara gorwek-gorwek mang. Oh, ini mah kebun kapur. Terkadang banyak sero juga di sini. Oh, lebah sero. Berang-berang. Ke mana jalan poh deui? Sini aja tuh. Oh, kajian. Oh, tinggal kalapa tuh. Oh, tadi teh pan ih, orai mah. Mana? Orai teh. Tewak aja tewak. Orai naon? Orai pecut kan nyumput . Rumah mah kanap. Oh, berbisaan eta mah. Anu kali cai. Sok neng. Ternyata ada gadis desa yang sedang ditataban, sahabat. Tah, anu yang bersuara teh ini sahabat ya. Jadi naon teh mang kokopraknya? Kokoprak. Sero urangnya berang-berangnya. Berang-berang. Bu ngiring amang ya. Wah, hari ieu naon mang?
ngagibeg ngagibeg urang euy. Nah ini mah sahabat, jadi jamban tradisional ini, tapi sayang ada yang mandi, janganlah kita ke atas aja ente ibak nih. Jadi boleh aja nih. Ini toong ih. Taran nih. Paling ngintip. Nah, sahabat. Masya Allah. Jadi di pedesaan mah seperti ini sahabat, banyak ayam. Tapi sih gak ayam Bangkok. Jadi waraas pisan dulur ya. Ini rumah, tapi dikunci ya, orangnya enggak ada. Dan ini sebagai golodog dan di bawahnya kandang ayam. Masya Allah, tuh ibu nuju sasapu, duh meni rajin, ibu bersih. Mohonlah ada. Eta kandang daunan halibar, cuman itu nyabunya. Oh, terus di sawah nuju palih mana ibu paranin? Oh, padahal ningali palih dia mah tuh. Terus, ya, terus arangges. Mangga hatur nuhun ibu. Duh, mangga bu. Nah, yang ini mah klasik pisan sahabat ya untuk rumahnya. Masya Allah Rabbi. Tapi yang ini mah mungkin orangnya pindah atau kemana ya sahabat ya. Sudah di burak, apa di burak itu mang? Oh, jadi musolanya pindah ya mang? Sini, hari itu naon mang? Anjir yang celengan si Amang. Tuh, bunek yang celengan kadinya si Amang tuh. Lu mun ngopina di dieu mang eh. Nah, ini mah alat tidur, Mas. Kalau Anda tidak tahu ini alat tidur ya. Kasur ya. Kasur. Bentar dulu saya masih kataji di sini eh. Jadi banyak bebatuan kayak gini ya, kayak di gunung mas. Masya Allah, Robi. Nggak boleh ya, pamagehnya. Pamageh, kalau digali takutnya nanti tanahnya amrol. Oh, di sini mah banyak-banyak yang tidak ada di kampung saya kan. Tuh. Jadi jadwal hayam tersini mak, ada yang unik nih. Jadi ini untuk hayam lepasnya nanti hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 6 bulan 11 2021 ayam keluar, udah lama ini. Masya Allah Robi ya. Bagus ya. Aneh-aneh saja ya. Ternyata ini sampai 2023. Oh berarti kada luar saya. 2023 hari Sabtu. Dari 2021 sampai 2023. Ternyata kandang ayam ada kada luar sahnya ya. Seperti inilah ya. Pedesaan itu. Ini mang meni warara asli ningali jublak bang. Tuh. Suasana pagi hari itu. Tuh apalagi di sini, masya Allah, Robi. Itu yang jadi teteh tidak berhenti di saradana tehnya. Tidak berhenti selama ada angin mereka bunyi itu. Masya Allah. Tuh jadi sahabat, walaupun airnya kecil tapi herang pisan. Itu di paling mana bu cai teh? Di pasir Tiamrun ya? Oh jauh. Dia mayang wes sakian lu. Dan di saat. Mangga bu, kita lanjut sahabat ke arah atas. Wah di sini mah lain lagi, banyak hayam mang. Macetan pare. Oh, kah dia bisa, wi? Ini ke jalan itu. Bro. Masya Allah, ternyata ke jalan ya. Enak kan, mak? Kita
kita lanjut perjalanan sahabat ya. Aduh. Buntan, yang ngiring ameng teh. Waduh ini mah sahabat ya. Jadi hayamna teh suah tong hadaran parenya ah. Hese melak mas. Aduh, jahi ibu. Aduh, tekau penya bunya. Aduh. Itu panen ti belah mana ibu? Panen ti palih mana? Ibu tadi podolan. Aduh. Ku dicempal bu tama. Ucan garing ya bu ya. Aduh, masya Allah. Antos bu. Tos pak peletuk tuh. Abi ti lumbung. Kiwe itu kang ameng ya. Mangga hatur nuhun a. Mangga. Ya pada di tongoh parantos. Ah, kiwe ku kuiran a ya. Marangga. Kita lanjut sahabat ya. Kamana ya uing eh. Ku aya si Neng ditu si Neng bisi ka kamera. Lah dia ya. Aduh, masya Allah Robi. Oh, ka dieu nya mangnya. Tadi ya. Ini mah kandang embe ya mangnya. Tapi suluh juga banyak. Apakah ini tembus ke rumah? Oh tidak. Aduh. Embenya tidak ada ya beak ya. Dijual pakai Idul Adha kemarin. Sambil menunggu teman sahabat Pucuk Ibun Camis, kita bu ngiring calik bu. Kita ikut duduk di sini sahabat ya. Imang ah, uang telepon. Pasti bapak. Kau kemarin lajang pak.